Ngejorojos langsung guys. Aduh mantap tetangga. Wangi banget ya. Masya Allah. Liatin, aku lagi lihat ya Insta story-nya si Koko Rafael Gusti tetangga sana tuh. Lagi bikin seblak dia, ya ampun, Kabita. Ah, sempet DM-DM-an juga karena banyak yang minta aku collab sama Rafael. Teteh, tah bulan ieu teh rada padet, sana aku prepare single sama smash. Nanti pas ada kosong aku berkabar atuh ya. Meni resep ningali teteh makan sok ngacai Kabita. Ah, nungguan kosong mah rila nya, geus kaburu hayang seblakna oge. Langsung kita bikin aja lah eksekusi yuk. Udah ada kerupuknya ya, kerupuknya yang kayak gini. Cabe, tapi ubah cabe hijau Koko Rafael ya, pakai cabe berem aku mah ya, da harah lebih lada deh. Pakai bawang putih, kencur jangan lupa alias cikur, garam, mecin tah. Aku mah anak mecin. Mecin bisa pakai penyedap juga terserah kalian. Pertama kita rebus dulu si kerupuknya. Seblakna di kerupuknya, kerupuk yang begini ya kalau Koko Rafael mah. Masukin. Pada mau enggak ini? Kalau pada mau bikin banyak ya. Kabeh banyak. Kurang cainak. Ntar dulu orang ambil. Tinggal tunggu aina mah. Tunggu sebentar ya guys, sampai ininya lempeh. Apa tuh lempeh teh? Nah itulah pokok namanya. Nah teman-teman ya, tetangga Ana Rafael nih. Sambil nunggu kita ulek dulu. Rawitnya semua aja lah ya. Kasih kencur, ini kencur udah dicuci kan? Nah kencur secukupnya. Kasih garam. Kasih bawang putih. Tuh. Ya cukup ulek. Jadi nggak pakai bawang merah ya. Pakai nate ukur bawang putih, kencur, cabe. Udah gitu doang. Kalau mau ditambahin daun bawang biar ada warna-warnanya boleh. Udah mulai. Ini kala. Ini kasih minyak biar nggak. Oh, di sininya aja kali ya nanti. Ini udah matiin aja. Pecinan tetangga. Simple sebenarnya. Nah, udah segini cukup ya. Kita angkat si kerupuknya. Tuh. Ulah tapi kan kak terlalu banyak. Taruh sini dulu. Udah. Campur teh. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kan kalau seblak Rafael itu di siram minyak panas. Ini aku mau panasin dulu minyaknya. Nih kasih daun bawang ya. Taruhin daun bawang. Biar lebih berwarna. Kasihin. Siram ya. Kita siram. Ngejorojos langsung guys, aduk-aduk, campur, tuh, campur nih, aduk-aduk, pakai minyak panas, jadi harus sampai kan ngejorojos, tuh, setelah dicampur, baru masukin si
sebelaknya. Masih panas. Wow. Gebruskeun we nya. Waduh. Kela euy. Disipin mah teuing. Aduh, mantap tetangga. Ieu mah ngaminyak yeuh euy, minyakna lobe. Biar gurih. Wangi banget ih. Wangi banget ya? Iya. Jadi, kalian kalau mau pakai minyak, minyak mau minyak baru boleh. Kalau aku tuh nyari minyak yang bekas goreng-goreng ayam itu loh. Jadi lebih gurih lagi. Masya Allah. Langsung coba. Siapa mau? Iya, tadi mau. Aku coba dulu lah. Yalah, sama hebat perutnya. Sorangan heula. Padahal cabenya udah banyak, tapi kalau menurut aku sih kurang pedas. Ayo dong cobaan. Tetangga. Sendok mana tetangga? Teman-teman teteh sadayana nya teu sekiat ieu teh Gusti. Nah, tadi baru masak di seungitna udah masya Allah. Cobain ya, bismillah. Endol. Resep Rafael juara. Enak. Jadi kenyal pisannya kerupuk ieu mah. Terus gurih asin rasanya teh. Si bawang putih cium bau langu gimana enggak, karena kan tadi udah disebor sama minyak panas. Daun bawangnya juga sama, cabenya juga sama. Endol, mau cobaan makan pakai produk baru teteh ini, ada cabai tabur terbukanya. Masya Allah, itu sedikit aja tuh udah pedes. Biasanya ini tuh dimakan pakai bakso, tapi urang cobaan makan pakai seblak. Bismillah. Enak oge. Tapi emang lebih cocok pakai bakso sih. Cuman ini juga enak. Lebih berasa pedasnya. Masya Allah. Juara enak pisan. Neng? Neng? Ya. Sini cobain. Nih, ini aku. Si genu genyal kieu teh. Sok calik atuh, mana porsina di dieu duaan. Dieu calik. Sini aja. Enak. Enak ya? Ada. Tanya, sambal eta. Cobain yang ini. Enak. Kemarin aku bikin enggak kayak gini. Kayak ini. Ya kan? Oh, teteh ini nggak pakai gula ya? Nggak. Itu yang pakai cabai tabur, cobain. Udah, enak. Enak. Suka yang ini apa yang ini? Ini. Yang pakai cabai tabur? Mm-mm. Lebih pedasnya lebih berasa. Benyal. Enak, guys. Enak. Koko. Tetangga, nuhun resep nak. Raos kieu. Di bawang daunan gurih kan? Enak nyakrak jadinya teh. Tapi enak sumpah yang ini. Kalian kalau bikin seblak pakai ini, enak saya sumpah ima. Mau cobain? Tapi orang kayak gitu. Enakannya ini guys. Enak lah.
Beda seblak Sunda mah kencur tuh kerasa. Coba ini yang enggak pakai sambal. Aduh. Bener enak ya. Enakan ini. Enakan ini. Enakan yang pakai sambal. Enakan ini, guys. Karena ada kacangan ya. Lebih jos. Pakein cobaan ya. Nanti kasih juga linknya lah. Di itu atau enggak hubungin kemana-kemana yang mau beli ya. Murah kok harganya, terjangkau. Ini bisa, ini cabai tabur ini ya, belum ada rasa ya guys. Jadi kalian campur jangan cuma ke nasi doang. Jadi si cabai tabur ini teh, tidak belum ada rasa asin kayak gitu-gitunya belum. Jadi masih pedas aja. Tapi kalian bisa campur ke makanan yang berkuah kayak bakso, soto. Ini seblak ke seblak juga nggak berkuah. Aku cobain, yang penting udah ada bumbunya, bisa ke mie goreng, bisa mie nyemek, bisa. Ayo ambil, ambil, siapa yang mau cobain? Cus mau coba, sini, 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 Cus cobain. Kering, kering. Ayo Cus, sini Cus, cobain. Terus siapa yang mau cobain? Mbak mau cobain nggak? Mbak. Pakein sambal tabur lagi tuh, enak. Wah, sumpah ini magelnya. Mau nggak ya? Neng pakai sambal tabur lagi? Cobain. Enak gak? Enak, ini sambal oma. Pakai sambal oma enak kan? Khas banget. Nih, ini sambalnya nih. Pedes, yuk minum. Adek. Cemilan murah meriah tapi endol. Masya Allah tetangga. Laos pisan seblak nak. Saya bisa cowet tetangga. Jadi tetangga-tetanggaan si Garapael. Ah. Tapi emang asli si Coco Rapael tadi Garut tetanggaan sama aku. Tetangga resep seblak. Kamu juara. Oh ya, yang nanya-nanya ini cabai tabur nanti dikasih ya, kasih informasi ya belinya di mana. Oke, makasih ya hatur nuhun tetangga semuanya. Udah kenyang, udah habis semuanya, dan semua yang di rumah juga suka. Kayaknya aku bakal rajin-rajin ya bikin seblak Rapael karena murah tetangga, nikmat lagi. Silakan kalian recook di rumah, oke? Okay? Atau nuhun, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, juga di share. Assalamualaikum. Dah. Dadah tetangga.